Almarhumah Tengku Puan Zanariah yang mangkat semalam adalah Raja Permaisuri Agong yang ke-8 semasa Almarhum Sultan Iskandar Ismail memerintah sebagai Yang di-Pertuan Agong dari 1984 hingga 1989. Almarhum Tengku Puan Zanariah merupakan kerabat diraja Kelantan dan diputrikan pada 5 Julai 1940 di Dusun Green, Pasir Mas. Baginda pernah dilantik sebagai Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Almarhum Tengku Puan Zanariah mendapat didikan awal di Sekolah Sultanah Zainab Kelantan pada 1946 sebelum melanjutkan pelajaran di Konven Bukit Nenas, Kuala Lumpur pada 1950 hingga 1952. Ketika baginda menjadi Raja Permaisuri Agong, Tengku Puan Zanariah sangat mengambil berat terhadap kebajikan kaum wanita, khususnya bagi negeri Johor. Almarhumah telah menubuhkan Majlis Wanita Negeri Johor, MAWAR, bagi mengumpul dana dan menjalankan program membantu golongan yang memerlukan. Almarhumah juga dikatakan sebagai Sultanah Johor yang pertama pernah mencatat sejarah apabila baginda berangkat mendaki Gunung Ledang di Johor.